Dimohon tenang-tenang sedulur, nggih, duduk yang manis. Banser duduk, banser duduk. Biar semuanya kelihatan. Yuk duduk yang manis. Halo. Yuk. Oke, halo. Yuk tenang ya. Thank you.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi, yang jawab salam saya doakan rizkinya lancar, umurnya barokah, dan dimudahkan dalam setiap urusannya. Amin. Termasuk yang belum dapat jodoh dipermudah jodohnya. Amin. Yang punya hajat pulang dari acara ini semua hajatnya diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi alafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Allahumma salli ala manba'il ilmi wal hikam sayyidina wa maulana Muhammadinilladzi khairil anam wa ala alihi wa sahbihi alladzina subbihu bil anjumi bidulam. Amma ba'du, fala hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Yang saya hormati para tokoh-tokoh PMI, para sesepuh, bini sepuh, yang saya hormati para tokoh-tokoh Nahdlatul Ulama Taiwan, seluruh pengurus PCI NU Taiwan, baik Suryatan, Autan, Widiatan, dan yang saya hormati seluruh PMI yang hadir pada siang hari ini, dan yang saya cintai seluruh hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah wa syukrulillah, pada siang yang luar biasa ini di negeri orang kita semua dapat berkumpul di acara yang insya Allah penuh dengan barokah ini. Amin Allahumma. Amin. Salawat serta salam semoga tercurahkan keharibaan junjungan kita Nabi Agung Nabi Yuna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang senantiasa kita harapkan syafaatnya kelak di yaumil kiamah. Semoga semua yang hadir ditakdir oleh Allah mendapatkan syafaat baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Untuk semua yang hadir saya ucapkan Bu Ainimen. Ya, sese. Alhamdulillah, luar biasa ya Allah. Ternyata banyak ST-nya di Taiwan ini, luar biasa. Beberapa hari yang lalu saya itu pertama nyampe di Taipei, di sana saya sudah terkagum-kagum, artinya saya ingat banyaknya ujian untuk sahabat-sahabat kita orang Indonesia yang ada di Taiwan. Karena kalau di Indonesia itu mungkin adanya jalan-jalan yang berlubang, tapi ketika di Taipei atau Taichung ternyata banyaknya lubang berjalan. Ya kemarin saya sangat pesimis dengan keadaan seperti ini,
kok diadakan pengajian mana ada yang datang. Tapi masya Allah, bahkan ramenya ini semisal di Indonesia, ini satu alun-alun penuh ini, bahkan bisa lebih. Dan saya yakin di negeri yang banyak ujiannya ini, jenengan kok masih meluangkan waktu untuk ngaji seperti ini. Di tengah kesibukan panjenengan, jenengan meluangkan waktu seperti ini. Saya ingat dahulunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man kana fi thalabil ilmi kanat al jannatu fi thalabihi." Barang siapa yang semangat mencari ilmu yang bermanfaat, maka sebenarnya mereka telah mencari surganya Allah. Saya yakin semua yang hadir ini ahli surga. Saya yakin itu. Walaupun mungkin tadi berangkat ke sini itu tujuannya macam-macam. Mungkin nenek sing bener-bener ngaji, terus sing nomor loro nenek sing tujuannya kebutuhan story. Sing rene tujuane golek kebutuhan story wonge teko. Alhamdulillah, tapi luar biasa. Saya yakin semua yang hadir ini selain ahli surga adalah orang baik. Rasulullah mengatakan mayyuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang digandaki menjadi orang baik oleh Allah subhanahu wa ta'ala, maka dia secara otomatis akan diberi kepahaman tentang ilmu agama. Tanda-tandanya orang kalau mau paham ilmu agama gimana? Dia mau berjuang, datang ke pengajian, datang mendekati para alim ulama. Saya yakin semua ini adalah orang-orang baik, orang yang ditakdir oleh Allah menjadi orang yang mulia dunia akhirat. Amin Allahumma. Amin. Monggo sebelum kita menuju ke pengajian, bareng-bareng baca sholawat tombo ati, agar tidak hilang Jawanya dan tidak hilang Indonesianya. Bareng-bareng semuanya ya. Saya doakan yang mau baca sholawat rezekinya tambah lancar. Allahumma salli ala sayyidina wa Muhammadin.
Gusti Allah ijabai. Allahumma sholli ala Muhammad. Semoga semua yang hadir atine padang, pikirane padang, rezekine lancar. Alhamdulillah, luar biasa. Melihat perjuangan panjenengan semua, saya yakin jenengan-jenengan semua ini adalah orang yang butuh dengan kebahagiaan. Leres ngomboten? Nah, dadi nek jenengan iku pengen seneng, kula kemutan dawuhipun Syekh Al-Syekh di dalam kitab Al-Khutabul Mimbar As-Sa'adah niku dipun dawuhaken, ana usul sa'adah ayya jama'al mar'u fi hayatihi salasata asya'a. Pokok kebahagiaan adalah seseorang dapat mengumpulkan tiga perkara. Dadi nek jenengan niku pengin seneng, pengin bahagia, Gus, saya itu kerja sudah kaki buat kepala, kepala buat kaki. Wes ini direwangi perjuangan kayak gini, wes sulit apapun ini sudah saya upayakan. Tapi kenapa kok enggak bahagia-bahagia? Lah ini gimana? Pokok dari kebahagiaan ana uslah sa'adah ayya jama'al mar'u fi hayatihi salasata asya'a. Pokok kebahagiaan adalah seseorang dapat mengumpulkan tiga perkara. Ketika panjenengan bisa mengumpulkan tiga perkara, maka panjenengan akan mendapatkan kebahagiaan. Yuhaqqiquha jami'an wa yujahidu nafsahu fi tahqiqiha. Yuhaqqiquha jami'an wa yujahidu nafsahu fi tahqiqiha. Yang mana ketiga perkara tersebut panjenengan realisasikan dalam hidup panjenengan untuk melawan hawa nafsu panjenengan. Jadi jenengan kudu iso ngumpul nih sing jenenge telung perkara. Kemudian tiga perkara itu panjenengan realisasikan dalam hidup panjenengan. Kemudian untuk melawan hawa nafsu panjenengan. Ketika panjenengan bisa mendapatkan tiga perkara tersebut, kemudian panjenengan realisasikan untuk melawan hawa nafsu panjenengan secara otomatis. Yang namanya kebahagiaan akan diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Niku sing kula bahas niki mengke. Lah, Gus, tiga perkara itu apa saja yang harus kita kumpulkan, harus kita realisasikan itu apa? Yang pertama adalah annallaha azza wa jalla aqona wa aujaba alaina asyukru. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala itu telah memberikan anugerah, memberikan nikmat terhadap panjenengan semua. Lah, ketika panjenengan diberi nikmat, panjenengan diwajibkan untuk bersyukur. Loh, Gus, saya itu sampai detik ini menurut saya belum memiliki nikmat apapun. Saya masih sulit, harus kerja di luar negeri. Saya itu harus gini, gini, gini. Bahkan ninggal anak saya, ninggal suami saya. Bahkan saya ini penuh perjuangan. Yang saya syukuri apa? Jenengan itu semua tetap memiliki nikmat. Minimal nikmat iman dan nikmat Islam. Buktinya di negeri yang mayoritas orang-orangnya belum mengenal Allah, belum mengenal siapa Allah, tapi jenengan masih memiliki nikmat iman, nikmat Islam. Mau semangat menjaga keimanan panjenengan, tetap menjaga aurat panjenengan, tetap menjaga kebaikan panjenengan. Niki sing teko wong apik kabeh lho. Sing ning omah duwe bojo ngakune ning kene jomblo wonge teko. Padahal ning omah duwe bojo, duwe anak, ning kene ngakune jomblo. Wangi teko. Kok wangi teko? Ketake wangi ra teko tapi ndelok live ketake. Lah. Sing mari bayaran info dam-deman wangi teko.
Ning kene pirang-pirang taun duwite tak entekne wonge teko. Ya. Oh bocake kuwi ning arep dhewe kuwi. Biasane sing duwe bojo tapi ngakune jomblo biane kudung ping biane. Udung ping no wasu udung ping tenang udung coklat luweh teman aman nek udung ireng kadang-kadang bon lanjut ge. Tiga perkara yang harus dikumpulkan, yang pertama adalah syukur. Gimana dalam keadaan apapun kita itu harus bisa mensyukuri nikmat ini. Loh Gus, gimana mau syukur? Syukur niku pripun? Kula niku wis bayari cacah mangan, mari bayaran kula wis seneng-seneng. Mari bayaran saya sudah makan-makan bareng-bareng, saya sudah transfer ke rumah. Loh, syukur itu tidak hanya itu. Syukur, yang dikatakan syukur itu adalah sorbun ni'am li ta'atillah. Ketika panjenengan memiliki nikmat, nikmat kesehatan, nikmat badan sehat, sorbun ni'am li ta'atillah, menyalurkan nikmat untuk menuju ketaatan kepada Allah. Gimana panjenengan ini memiliki nikmat? Oh, dulu sebelum ke Taiwan saya ini bisa baca Al-Quran. Gimana terus istiqomah membaca Al-Quran? Dulu saya ini orang pesantren, gimana istiqomah saya harus ngaji. Dulu saya ini dari keluarga baik-baik saja, gimana kita itu bisa menjaga kebaikan diri kita. Kita itu sebenarnya orang yang tidak aneh-aneh, gimana kita itu menjadi diri yang memang biasa-biasa saja tidak aneh-aneh. Lah itu, orang yang syukur seperti itu. Memiliki badan yang sehat digunakan untuk beribadah kepada Allah. Memiliki tubuh yang sehat digunakan untuk ibadah kepada Allah. Lah ini namanya syukur. Jadi syukur itu tidak harus kok makan-makan, foya-foya. Tidak seperti itu syukur. Tapi syukur itu di mana orang Irang itu bisa melakukan kebaikan di balik kenikmatan yang ia miliki. Itu namanya syukur. Dan ketika seseorang itu mampu bersyukur, didawakan Ibnu Athaillah As-Sakandari, man lam yaskuri ni'am faqad ta'arrada li zawaliha wa man syakaraha faqad qayyada bi iqaliha. Barang siapa yang tidak mau bersyukur walaupun gajiannya satu bulan itu 40 juta atau 50 juta tapi kok gak pernah syukur, gak pernah melakukan kebaikan di jalan Allah, siap-siap saja nikmat itu akan lepas dari hidup panjenengan. Wa man syakaraha, barang siapa yang mampu bersyukur, berarti dia itu telah mengikat nikmat tersebut. Artinya apa? Walaupun gajinya itu enggak sebanyak teman-temannya, mungkin 10 juta, mungkin 7 juta, tapi insya Allah barokah. Ketika dibawa pulang, ini juga barokai, buat nyekolahkan anak juga barokai, buat merencanakan hidup dengan dia, ini juga barokai. Tapi nek jenengan gak tahu syukur, ning Taiwan kok transfer transferi, pirang-pirang tahun panggah kok kirimi duwe, dilalah sampean mulih judune karo wong liya. Lah. Akhire statuse rungkat. Muakno segala sesuatu yang kamu inginkan biar benar-benar diijabahi oleh Allah, kuncinya yang satu syukur. Apa makna syukur? Memiliki nikmat dan nikmat itu kita salurkan untuk menuju kepada Allah. Punya rezeki, tidak lupa sedekah. Punya badan sehat, tidak lupa ibadah. Punya kesempatan ibadah, tidak lupa melakukan ibadah. Punya kesempatan berkumpul dengan orang soleh, berkumpul dengan orang soleh. Seperti halnya saat ini. Itu poin yang pertama yang harus kita kumpulkan ketika kita ingin mencapai kebahagiaan. Yang nomor dua apa?
talana wa aujaba alaina as-sabru tujahul balwa. Ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan ujian di dalam hidup panjenengan, kita wajib untuk bersabar. Gus, sabar itu berat, Gus. Kadang kita di Taiwan tiba-tiba dikabari ada orang tua yang meninggal, ada keluarga yang meninggal. Kadang terasa berat, Gus. Kadang tiba-tiba kita dilanda sakit. Kadang kita itu diuji oleh juragan yang keras. Kadang kita itu diuji ada orang yang memanfaatkan kita. Loh, poin yang kedua yang harus kita kumpulkan ketika kita memang benar-benar ingin mendapat kebahagiaan, kalau menurut kitab Khutbatul Mimbar As-Sa'adah itu adalah sabar. Sabar ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan ujian. Loh, orang yang dengan Allah diberi ujian, katakanlah ketika sibuk-sibuknya di Taiwan ada berita apa di rumah, ketika repot-repotnya di Taiwan ada ujian-ujian yang tidak kita inginkan, itu gimana solusinya? Jenengan yakin saja dawuhipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, idza ahabba abdan ibtalahu, idza ahabba Allahu abdan ibtalahu. Ketika Allah itu mencintai hambanya, Allah itu malah memberikan ujian. Jadi nek jenengan kok urupe mulus ae ora enek ujiane, mari bayaran disko ning lantai 6. Sing biasane malam Minggu disko ning lantai 6 wonge teko. Sing saiki kudungan tapi rambutnya gramasonan wonge teko. Wah. Ngacung kabeh. Iki jan garangan-garangan wati wonge teko kabeh iki. Lah. Niki tak kei solusi. Jenengan nek dikei ujian, iki ora apa-apa ya, ora bedino nek rada panas gak apa-apa ya. Kula niki asline ora patek sehat, tapi semerep jenengan tak sehat-sehatne iki. Ora peduli bene, nggih to? Heeh. Sesok mben nek jadwale ning Indonesia iki ketarane awak ra kuat ya wis sing dibatalne ning Indonesia iki. Ora apa-apa ya Allah, luar biasa. Wah ini. Apa ya? Sese. IDW PMI aku ya. Iya dah. Ya. Semisal jenengan kok entuk ujian, Bu. Biasanya tahu mboten entuk ujian mboten. Ya Allah, Gus, kula niku ya Allah kaya terenyuh. Padahal saya datang ke sini itu sudah ujian. Tiba-tiba suami di rumah niki malah aneh-aneh. Malah selingkuh. Malah piye? Pun to. Tenang mawon, mboten usah khawatir. Idza ahabballahu 'abdan ibtalahu. Ketika Allah itu mencintai hambanya, Allah malah mendatangkan ujian terhadap hambanya. Jadi nek jenengan diuji karo Gusti Allah, iki berarti jenengan niku ditresnani Gusti Allah. Lah iku dawe Kanjeng Nabi. Fa in sabara istabahu. Lah apabila panjenengan itu ketika mendapatkan ujian kok mampu bersabar kepada Allah, ijtabahu, maka Allah akan menjadikan panjenengan iku orang yang mulia. Semisal ene info ning omah iki infone ora beres, jenengan pun to ten mriki kerja ae, jenengan dadi wong sabar, insyaallah ijtabahu, Allah akan mengangkat derajat panjenengan dadi wong mulya. Wa in radhiya istofahu. Dan ketika panjenengan ridho dengan takdir Allah, ya Allah, saya itu ditakdir kerja di Taiwan, jauh dari keluarga, saya oke, baik-baik saja, ini akan saya terima. Ya Allah, saya itu ingin kerjanya ART, tapi dilalah takdirnya kok ngopeni wong tuwek. Saya ridho di situ, oke, ini memang takdir dari Allah. Ketika panjenengan mampu ridho, istobahu,
maka Allah Subhanahu wa taala akan memilih panjenengan menjadi orang yang istimewa. Jenengan akan menjadi kekasih Allah. Bekengane pusat. Makanya kalau mendapatkan ujian dari Allah, kuncinya satu. Positive thinking. Ketika Allah menguji kita, berarti Allah cinta terhadap kita. Dan ketika kita mampu bersabar, ijtabahu, Allah akan menurunkan kemuliaan di dalam diri kita. Dan ketika kita mampu ridho, wa in radiya istofahu, maka Allah akan memilih kita menjadi orang yang istimewa. Siapa tahu berkah keistiqomahan panjenengan dalam kebaikan di Taiwan, jenengan ini menjadi wali-wali kekasihnya Allah, penyebar agamanya Allah di bumi yang minoritas Islam ini. Bisa jadi, bukan suatu hal yang tidak mungkin. Maka kunci kebahagiaan yang nomor dua adalah sabar akan ujian-ujian Allah. Dan janjinya Allah apa? Di dalam surat An-Nahl ayat 96, wala najziyannal ladina sobaru ajrohum bi asani makanu ya'malun. Dan kami pasti akan memberi balasan kepada orang-orang yang sabar lebih baik daripada apa yang mereka lakukan. Jadi jenengan niki duwe masalah, tapi jenengan kok gelem sabar. Niki pusat ngedukne keajaiban, ngedukne balasan daripada lebih daripada apa yang panjenengan perjuangkan. Jenengan semisal sabar karena mendapat ujian batin, jenengan mampu menahan amarah panjenengan, insya Allah, Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan nikmat yang lebih daripada rasa sabar panjenengan. Mayyazra yahsud, barang siapa menanam pasti akan memanen. Sapa wonge nandur bakale panen. Allahumma sholli ala Muhammad. Dan yang nomor tiga apa? Ketika semua melakukan ketika panjenengan niku nglakoni dosa, dilalah. Ning kene iki kok rada khilaf. Sing wonge khilaf teko? Seminggu ping pira khilafe? Iki nek sing bendina barang. Layak raine diskoti. Lah semisal jenengan niku kok khilaf. Lah, wis iki diselingi ae. Sing nomor telu jenengan gen penasaran apa diselingi selawatane Mas Danu. Yo, maju kene maju, gen ketara. Aku tak ngombe sik. Nah.